SCP-4545 adalah sebuah patung yang menyerupai kuda yang terbuat dari kayu dengan isinya yang kosong. Tingginya 7 meter, panjangnya 13 meter, dan lebarnya 3 meter. SCP-4545 akan muncul di luar halaman sebuah bangunan, yang pintu atau gerbangnya dalam keadaan tertutup dengan luas yang cukup untuk dirinya muncul. Jika SCP-4545 dipindahkan ke struktur targetnya dalam kurun waktu 1-3 jam, SCP-4545 akan terbuka dan mengeluarkan SCP-4541 dalam jumlah banyak. Mereka akan mulai untuk menghancurkan beberapa barang yang ada di sana, dan juga menyerang siapapun yang ada di dalam bangunan tersebut. Setelah beberapa jam kegiatan tersebut berlangsung, semua SCP-4541 akan mulai berbaris layaknya sekumpulan tentara untuk latihan. Setelah latihannya selesai, SCP-4541 akan mencari makanan dengan dirinya sendiri. Belum ada korban jiwa dari aktivitas yang dilakukan SCP-4541-nya ini. Lokasi di mana SCP-4545 kemungkinan akan muncul harus ditemukan, dan kamera harus dipasang untuk kebutuhan pengawasan. Beberapa kemunculan dari SCP-4545 yang dilihat oleh publik akan dijelaskan sebuah karya seni setiap saat. SCP-4545 kemudian harus dipindahkan ke target bangunannya secepatnya juga. Jika dibiarkan di luar dengan sendirinya, maka SCP-4545 akan meledak dengan keras. Otopsi menunjukkan bahwa SCP-4545 merupakan pahatan kuda yang sama, hanya saja dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Telah diketahui bahwa jika dirawat sampai besar, mereka akan tumbuh menjadi SCP-4545.